Salam sejahtera, salam berhormat, dan selamat malam. Nama saya Ismail. Sekian saja untuk berita pada hari ini. Hah? Berita kita pada hari ini, seorang remaja telah ditangkap bermain sendiri di dalam biliknya. Dan ibu bapa kepada remaja tersebut bersikap tidak berpuas hati, lalu memukul anak mereka sendiri. Sudah begini ya. Berani kau. Berita seterusnya, selepas iPhone 10 ataupun iPhone X atau lebih dikenali lebih kurang, Apple baru saja rilis iPhone terbaru diorang, kata founder ataupun owner Apple, Mr. Jobless. Wow, Mr. Jobless. Yeah, I don't like Tenang. Okay. Shalom. Christian. Yes, okay. So, I introduce you guys the new iPhone 10 Mac. Wow, wow. Yes. Wow. Very nice. Tapi apa function terbaru dia tu, bos? Oh, sama saja. Kami tidak tukar apa-apa, okay? It's basically the same macam the iPhone X. Jadi untuk apa juga tu? Apa tu begitu? Bagus buang. Hey. Dia ada kamera. Astaga, dia sudah fikir. Yes, ada kamera. Wow, ini nampak tanduk ni. Make your face beautiful like wow, me. Wow. Yes. Beautiful. Tapi Samsung lagi bagus dari iPhone. Sebab kami ada info je, kamu tiada. Jangan mengaku handphone canggih kalau pandai malatu. Okay? Start sudah. Berita seterusnya, budak-budak ataupun remaja sekarang yang menggunakan aplikasi TikTok semakin menjadi-jadi. Tidak kira di mana diorang berada, diorang akan buat video. Dan kru-kru kami sempat merekam budak-budak tersebut. Berita seterusnya, pemandu taksi sedang membuat protes atas sebab tidak berpuas hati terhadap pemandu-pemandu Grab sebab menghalang mereka dari mendapat duit ataupun kerja. Kita dengar berita selanjutnya dari Encik Mawi. Mawi? Mawi? Mawi, kau dengar tak? Ya, Ismail. Saya sekarang berada di tempat kejadian. Sekarang ada dua orang pemandu taksi di belakang saya. Mereka sedang membuat protes atas sebab tidak berpuas hati dengan pemandu Grab. Pemandu Grab, okay? So, saya sekarang akan interview mereka satu-satu. Mari kita interview mereka. Stay di belakang. Saya pergi tempat mereka. Okay, apa pendapat Encik pasal Grab yang itulah? Okay, kembali pada Ismail. Bos, okay. Apa pendapat kamu tentang pemandu Grab, Encik? Oi, pemandu Grab gila. Diorang curi kami punya kerja, ba. Taksi sekarang tiada kerja. Susah, ba. Tiada customer, ba. Grab saja, ba. Ambil semua. Yeah. Hey. Sekian saja untuk berita. Berita seterusnya, kita beralih pula ke berita cuaca. Teruskan, Norman. Sekian saja berita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain hari. Saya Ismail. Salam sejahtera. Selamat. Salam. Osman, live.